semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing barang-barang aku dari Lazada. Ini udah ada beberapa paket, jadi langsung aja kita unboxing. Oh iya, sebelumnya buat kalian semua, jangan lupa belanja di Lazada 12-12 ya, karena bakalan banyak banget promo dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Yang pastinya banyak juga voucher-voucher. Nah, di Lazada bakalan ada Garbolnas ya. Jadi Garbolnas itu 3 hari belanja online nasional. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 14 bakalan ada diskon besar-besaran di Lazada. Dan juga pokoknya diskonnya itu sampai 99%. Yang pasti bakalan ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa kalian masukin semua barang favorit kalian ke keranjang dan check out di tanggal 12, karena bakalan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jangan lupa klaim voucher gratis ongkirnya dulu ya. Oke, langsung aja yang pertama aku belanja ini. Ini apa, besar banget ya, tapi harganya itu murah, gak mahal, jadi aku langsung aja buka. Oh ya, untuk semua produk yang aku belanjain di video ini aku taruh di description box ya linknya, jadi kalian bisa langsung klik dan menuju produk-produknya gitu. Oke, ini aku buka dulu. Oh ya, jadi kalian bisa belanja dan aku bantu review di video-video aku ya. Jadi kalian kalau ada yang tertarik, kalian bisa langsung check out gitu, langsung klik link yang di description box. Oke, jadi ini adalah, jadi ini tuh selai saus manis rasa tiramisu. Jadi variannya tiramisu crunchy. Ini beratnya itu 1 kilo, dan ini harganya murah banget, cuma 30 ribuan atau 40 ribuan gitu. Dan ini 1 kilo, jadi murah banget. Buat kalian yang punya usaha ataupun buat di rumah, stok di rumah, ini bermanfaat banget ya, karena ini udah ada BPOM-nya, LPPOM, tuh udah halal intinya tuh. Jadi ini 1 kilo tuh beratnya, kalian bisa lihat 1 kilo. Dan expirednya 2021. Jadi kalian gak usah beli yang sasetan, jatuhnya mahal ya. Kalau yang sasetan itu berapa belas ribu, cuma dapat berapa gram gitu. Dan ini dapat 1 kilo, harganya cuma 40 ribuan kalau gak salah. Jadi kalian cek description boxnya ya, karena aku juga ngeliat beli ini kena racun TikTok. Jadi aku cek ternyata ada di Lazada. Ya pokoknya kayak gini deh, seember. Lumayan banget. Oke, next ke produk berikutnya ya. Oke, next, selanjutnya ke paket yang paling besar ini. Lebihin muka aku. Oke, ini aku buka dulu. 1, 2, 3. Ini bubble wrapnya dari luar tebel banget sih ya. Tuh, tebel banget. Tebel banget, berlapis-lapis juga. Tapi kardusnya udah brodolan kayak gini. Mungkin kegencet-gencet ya. Semoga aja barang yang di dalamnya baik-baik aja. Oke, yang pertama aku beli ini. Ini murah banget, cuma 14 ribuan aja. Ini yang besar. Tuh, untuk kocok-kocok adonan ataupun telur gitu. Ini bagus banget. Tuh, kalau udah di pasar kayaknya lumayan ya harganya. Oke, next. Tadaa, apa ini? Jadi ini tuh gelas. Ya jadi aku beli gelas lipat kayak gini untuk di tas aku, karena kadang kan kalau kita beli kayak minuman atau kita beli minuman ataupun es gitu ya, perlu tempat untuk bagi-bagi ke anak ataupun suami. Jadi aku beli ini. Pokoknya ini berfungsi banget, apalagi kalian yang suka traveling. Ini jadi gelas lipat kayak gini, tinggal ditekan kalau kalian mau simpen lagi gitu. Tuh, jadi kayak gini. Jadi kalau mau pakai langsung ditarik silikon gitu. Tuh, ini jadi gelasnya nggak terlalu besar sih ya. Ya cukup lah untuk kalian minum, karena ini gelas traveling. Ini tutupnya gini. Lucu ya. Jadi aku tuh lagi suka banget dan lagi nyari-nyari banget kayak gelas atau mangkuk atau apa sih, sendok garpu gitu yang lucu-lucu gitu, kayak lagi pengen aja gitu ngumpul-ngumpulinnya. Oke, next ke yang berikutnya. Jadi ini udah bis, ini yang terakhir. Ini juga kardusnya udah kebuka ya, tapi untungnya yang lain aman, semoga aja ini juga aman. Nah, jadi ini tuh noodle cups, jadi kayak mangkok Korea gitu. Tuh, Korean noodle cup high quality stainless ware, mereknya Muji. Lucu ya.
Jadi ini tuh dalamnya gini, tara. Jadi ini tuh random, tapi kalau buat aku sih ya nggak masalah ya, mau warna apa aja, mau random juga karena aku suka. Dan ini aku pengen banget pakai ini sambil makan mie gitu, kayaknya seru aja gitu ya, ngelihat orang-orang Korea itu kan lucu-lucu gitu alat-alat makannya. Jadi aku pengen mangkok ala Korea gitu. Sebenarnya aku ada sendok garpu, tapi next video aja kali ya, karena takut durasinya kepanjangan. Jadi ini tuh kayak gini, tada, mangkok Korea. Dan ini kalau misalkan masakannya panas gitu ya, jadi ini tinggal ditarik aja gitu. Ini ada lubangnya, jadi gitu gitu. Agak kenceng ya, karena ini kan anti apa sih, kalau makanan panas tuh awet gitu di sini, kedap gitu, kedap udara. Nah ini ada lubangnya, kalau makanannya panas tinggal dibuka aja. Kalau makanannya udah apa tuh, kalau udah tinggal ditutup gitu. Cuma ngebukanya agak susah, tapi nutupnya gampang. Kayak ini kedap ya tuh. Wow, dalamnya ternyata ada karetnya dong, silikonnya. Ini pasti udah kedap banget deh kalau ada kayak gininya. Wah, barangnya keren banget dan harganya murah banget. Kalau nggak salah cuma 15.000 atau 16.000. Tuh, jadi segini lumayan banget sih buat makan mie, cukup banget ini. Tuh segede muka aku kayaknya. Wah, lucu banget. Yeay, suka sekali. Oke, jadi bagus banget, aku suka. Dan kebetulan ininya dikasih warnanya yang sama, mangkuknya orange dan gelasnya orange. Oke, next. Next, ada paket berikutnya, yang ini. Apa ini? Oke, kita buka aja. Satu, dua. Tada! Jadi aku beli ini, murah banget. Jadi ini celana anak laki-laki ya, celana anak aku. Dan ini harganya dua kayak gini tuh, harganya cuma 59 ribuan. Jadi cuma 60 ribu dapat dua. Wow, murah banget ya. Nah, biasanya kan kalau belanja-belanja celana itu nggak bisa milih ya. Kalau harganya murah itu biasanya dikirimnya random. Tapi aku dapet toko yang bisa milih warna. Jadi aku udah pernah beli yang model kayak gini, hitam. Kalau nggak salah udah pernah aku bikin haul Lazadanya di sini atau di sini, cover videonya. Nah, ini aku beli lagi, tapi yang kalau nggak salah waktu itu harganya 23.000 yang celana hitam itu, random pokoknya dikirimnya. Tapi kalau ini bisa pilih warna, harganya 29 kalau nggak salah. Ya beda berapa ribu aja sih, yang penting bisa milih warna ya. Kalau misalnya beli random lagi kan takutnya datang hitam lagi. Jadi kayak nggak ganti-ganti celananya. Ya jadi ini tuh warna mocha sama grey. Bagus banget kualitasnya karena aku udah pernah beli. Ini aku tunjukin. Dan aku sengaja ngambil size-nya beda-beda. Yang pertama itu L. Ini L. Dan bahannya bagus banget, nyaman. Tuh lembut banget nih, kalian bisa lihat. Lembut, bikin anak itu gak sakit gitu kalau dipakai. Modelnya juga keren. Tuh, kalau mau lebaran atau mau buat acara-acara formal atau cuma mau jalan-jalan ke mall aja juga bagus banget celananya. Jadi yang ini pas banget di anak aku karena ukurannya L ya aku ambilnya. Dan yang satunya aku ngambil warna mocha. Ini aku ngambilnya XL dong tuh, karena aku takutnya yang pertama itu ngepres gitu ya. Ya biasa lah, ibu-ibu pengennya itu anak-anak baju-baju anaknya itu bisa awet dan bisa dipakai lama. Nah sayangnya ini sama ya, bagus sih bahannya tuh, bagus banget. Modelnya juga sama, cakep banget modelnya, simple tapi keren kalau dipakai gitu. Cuma ini kepanjangan dong tuh, karena ini ukuran XL. Tapi ininya sih nggak terlalu besar ya, kayak beda 1 cm aja ya. Jadi ini lumayan panjang, mungkin kalau mau dipakai digulung gitu. Tapi aku nggak masalah sih kebesaran atau kepanjangan gitu, karena bakalan bisa dipakai daripada kekecilan nggak bisa dipakai tuh. Jadi segini. Jadi buat kalian yang mau beli yang L atau XL, yang L itu kayak gini, anak aku itu umur 3 tahun. Tuh, yang ini XL, kayaknya ini untuk 4 tahun atau 5 tahun ya. Tapi ini masih bisa dipakai sih, karena ininya kan karet ya. Jadi di anak aku itu dari pinggang ke bawahnya tuh pas, cuma kepanjangan aja tinggal digulung gitu. Challenge aku 150, seru banget ya. Challenge 150.000 tapi dapat peralatan makan yang keren-keren kayak gini, tempat makan kayak orang Korea gitu, peralatan dapur dan juga selai 1 kilo. Wow, keren banget kan. Nah, dan juga dapat celana untuk anak aku untuk pergi-pergi gitu. Ini keren banget, dapat 2 lagi. Jadi aku dapat
1, 2, 3, 4, 5, 6 6 barang yang bagus-bagus cuma bayar Rp150.000 di Lazada. Jadi buat kalian yang mau belanja, jangan lupa masukin semua barang-barang kalian dan check out di tanggal 12. Ini juga aku dapat gratis ongkir ya, minimal belanja Rp50.000 dan aku dapat subsidi ongkir Rp10.000. Jadi jangan lupa masukin semua ke keranjang dan belanja di 12-12. Jadi di Lazada itu ada harga banting hingga 99% dari tanggal 12 sampai 14. Jadi jangan lupa belanja sebanyak-banyaknya, oke? Makasih buat yang udah nonton dan ngeklik video ini. Jangan lupa cek link di description box aku ya. Dan belanja sebanyak-banyaknya. Happy shopping. Dadah semuanya. Makasih buat yang udah nonton.